Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Intan Naswa sindir netizen komen suami dan tua. Sudah hampir sebulan mendirikan rumah tangga, namun kisah perkawinan pelakon Datin Intan Naswa dan suaminya Datuk Ahmad Ashraf masih lagi menjadi bualan netizen. Baru-baru ini Intan bersuara selepas ada netizen melebel suaminya sudah tua meskipun baru berusia 39 tahun. Difahamkan Intan menjawab komen netizen itu yang mendakwa suaminya itu sudah berusia ketika bersiaran langsung di TikTok. Saya tak tahu, mungkin dia duduk dekat alam lain atau duduk di planet yang tidak diketahui. Mungkin umur 39 itu bagi dia dah tua. Gayut dah katanya. Tidak menenting. Dengan komen individu itu, Intan sebaliknya menyindir individu itu dengan mengatakan dia melayan. Saya manusia dengan IQ rendah. Tak apa kita layan sahaja manusia IQ rendah ini. Orang yang IQ rendah ini suka buat lawak bodoh. Sebab dia ingat kita bodoh macam dia. Kasian ya. Dia ingat dialah yang terpaling lawak dan terpaling cool. Nampak awak bodoh sangat tahu. Pergilah duduk di planet lain. Jangan datang ke bumi. Kita orang dekat bumi ini IQ tinggi sikit. Dekat planet awak mungkin IQ itu sama rata sahaja. Macam awak. Anak buah saya pun IQ tinggi sikit dari awak katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti berita-berita seterusnya. Intan Naswa sindir netizen komen suami dan tua. Sudah hampir sebulan mendirikan rumah tangga, namun kisah perkawinan pelakon Datin Intan Naswa dan suaminya Datuk Ahmad Ashraf masih lagi menjadi bualan netizen. Baru-baru ini Intan bersuara selepas ada netizen melebel suaminya sudah tua meskipun baru berusia 39 tahun. Difahamkan Intan menjawab komen netizen itu yang mendakwa suaminya itu sudah berusia ketika bersiaran langsung di TikTok. Saya tak tahu, mungkin dia duduk dekat alam lain atau duduk di planet yang tidak diketahui. Mungkin umur 39 itu bagi dia dah tua. Gayut dah katanya. Tidak menenting. Dengan komen individu itu, Intan sebaliknya menyindir individu itu dengan mengatakan dia melayan. Saya manusia dengan IQ rendah. Tak apa kita layan sahaja manusia IQ rendah ini. Orang yang IQ rendah ini suka buat lawak bodoh. Sebab dia ingat kita bodoh macam dia. Kasian ya. Dia ingat dialah yang terpaling lawak dan terpaling cool. Nampak awak bodoh sangat tahu. Pergilah duduk di planet lain. Jangan datang ke bumi. Kita orang dekat bumi ini IQ tinggi sikit. Dekat planet awak mungkin IQ itu sama rata sahaja. Macam awak. Anak buah saya pun IQ tinggi sikit dari awak katanya.
terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan jangan lupa mengikuti berita-berita seterusnya. Intan, Naswa, sindir netizen, komen suami Datua. Sudah hampir sebulan mendirikan rumah tangga, oh namun kisah perkawinan pelakon Datin Intan, Naswa dan suaminya Datuk Ahmad Asraf masih lagi menjadi bualan netizen. Baru-baru ini Intan bersuara selepas ada netizen melebel suaminya sudah tua meskipun baru berusia 39 tahun. Difahamkan Intan menjawab komen netizen itu yang mendakwa suaminya itu sudah berusia ketika bersiaran langsung di TikTok. Saya tak tahu, mungkin dia duduk dekat alam lain atau duduk di planet yang tidak diketahui. Mungkin umur 39 itu bagi dia dah tua. Gayut dah katanya. Tidak penting. Dengan komen individu itu, Intan sebaliknya menyindir individu itu dengan mengatakan dia melayan. Saya manusia dengan IQ rendah. Tak apa kita layan sahaja manusia IQ rendah ini. Orang yang IQ rendah ini suka buat lawak bodoh sebab dia ingat kita bodoh macam dia. Kasian ya. Dan ingat, dialah yang terpaling lawak dan terpaling cool. Nampak awak bodoh sangat tahu. Pergilah duduk di planet lain. Jangan datang ke bumi. Kita orang dekat bumi IQ tinggi sikit. Dekat planet awak mungkin IQ itu sama rata sahaja. Macam awak, anak buah saya pun IQ tinggi sikit dari awak katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti berita-berita seterusnya. Intan, Naswa, sindir netizen, komen suami Datua. Sudah hampir sebulan mendirikan rumah tangga, oh namun kisah perkawinan pelakon Datin Intan, Naswa dan suaminya Datuk Ahmad Asraf masih lagi menjadi bualan netizen. Baru-baru ini Intan bersuara selepas ada netizen melebel suaminya sudah tua meskipun baru berusia 39 tahun. Difahamkan Intan menjawab komen netizen itu yang mendakwa suaminya itu sudah berusia ketika bersiaran langsung di TikTok. Saya tak tahu, mungkin dia duduk dekat alam lain atau duduk di planet yang tidak diketahui. Mungkin umur 39 itu bagi dia dah tua. Gayut dah katanya. Tidak menenting. Dengan komen individu itu, Intan sebaliknya menyindir individu itu dengan mengatakan dia melayan. Saya manusia dengan IQ rendah. Tak apa kita layan sahaja manusia IQ rendah ini. Orang yang IQ rendah ini suka buat lawak bodoh sebab dia ingat kita bodoh macam dia. Kasian ya. Dan ingat, dialah yang terpaling lawak dan terpaling cool. Nampak awak bodoh sangat tahu. Pergilah duduk di planet lain. Jangan datang ke bumi. Kita orang dekat bumi ini IQ tinggi sikit. Dekat planet awak mungkin IQ itu sama rata sahaja. Macam awak, anak buah saya pun IQ tinggi sikit dari awak katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti berita-berita seterusnya.